datang pagi. Nah, kan aku emang biasanya datang pagi, nih, kamu aja sih yang sukanya ngaret. Oh iya, kita langsung aja yuk ke kelas, nanti keburu ada Pak Syarif. Ayo ke kelas. Baik, kita mulai saja kelas pada hari ini karena Bapak ada rapat hari ini. Jadi materi kita sudah sampai pertemuan 7 dan minggu depan kita UTS. Pak, UTS-nya online kan Pak? Dengarkan dulu Kela, Bapak belum selesai bicara. Kenapa kamu mau online? Mau pulang kampung Pak. Jadi untuk UTS-nya, Bapak tidak akan memberikan soal, tapi sistemnya Bapak akan memberikan tugas berupa makalah yang akan kalian buat. Untuk isinya itu mengenai seluruh pembahasan kita yang sudah kita bahas, kemudian diresum dan dijadikan PDF, kemudian dikumpul di via email Bapak. Untuk deadline-nya 3 hari, ya untuk deadline-nya 3 hari, pengumpulan bisa kalian lakukan mulai besok, lebih cepat tapi lebih baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk makalahnya, apakah ada formatnya Pak? Dan juga kalau boleh tahu email Bapak apa ya? Untuk formatnya, makalahnya menggunakan huruf Times New Roman, font 12, spasi 1,5, margin kiri dan kanan 3, kemudian kanan dan bawah 2, kertas 4. Untuk email Bapak, bisa kalian catat, Syarifuddin winradinfatapalembang@gmail.com. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk Akela, kalau mau cepat pulang kampung, selesaikan dulu tugasnya biar ketika pulang kampung bisa bersenang-senang. Siapa? Aman, bakalan dikerjakan demi bisa pulang kampung. Berhubung minggu depan kita tidak bertemu lagi dan akan merayakan lebaran, jadi Bapak mohon maaf apabila selama pertemuan sebelumnya Bapak pernah salah dalam perkataan maupun perbuatan. Bapak ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin juga Bapak. Baik, Bapak akhiri ya. Nun walakolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak perlu repot-repot lagi nih belajar untuk UTS sama tinggal pulang kampung deh. Oh iya, ngomong-ngomong untuk tugas Bapak tadi, kamu mau buatnya di kampus atau mau di kosan? Kayaknya kalau ini lihat udah jam 4 ya, kampus kita bentar lagi tutup tuh. Mungkin aku buatnya di kosan aku aja, Riz. Kamu mau ikut nggak? Oh boleh, nanti aku ke kosan kamu ya besok. Kalau gitu jam 9 udah di kosan aku ya, Riz? Oh iya, nanti aku besok ke kosan kamu ya. Oke. Okay. Pulang yuk sekarang. Yuk, udah sore juga. Assalamualaikum Kila. Waalaikumsalam. Apriza, ayo Riz masuk dulu. Ayo Riz duduk dulu di sini. Oke, anggap aja rumah sendiri ya. Sini duduk Riz. Maaf ya enggak ada minum, soalnya kan lagi puasa. Oh, iya enggak apa-apa Kil. Ngomong-ngomong kamu bawa laptop kan? Ya ini bawa. Ayo kita keluarin dulu. Aku udah selesai nih, udah aku backup juga. Kamu udah kelar belum? Iya nih Riz, kerjaan aku juga udah mau kelar. Tapi kayaknya aku nanti aja deh nge-backupnya. Soalnya baterai laptop aku udah low nih. Mau aku matiin aja deh. Oke. Aduh, capek juga ya Riz, seharian fokus sama laptop.
Ngomong-ngomong, kayaknya minus mata aku nambah nih. Ya udah nggak apa-apa sih, lagian juga kita tinggal kumpul aja ke Pak Syarif. Yaris, ngomong-ngomong, kamu kapan nih mau ngumpulin tugas kita? Iya, kalau lusa aja gimana ngumpulnya, Kil? Kalau aku kayaknya besok aja deh, Riz, soalnya takut kelupaan. Mana lagi lusa kan aku mau pulang kampung tuh, travel juga udah dipesan. Oh ya udah, kalau gitu aku juga besok ngumpulnya. Siapa tahu nilai kita langsung 100, ya nggak? Mantap. Ini udah jam 12, Kil, aku duluan pulang ya. Seriusan, nggak kerasa ya, Riz? Ayo aku anterin ke depan. Boleh. Travel udah dipesan, barang-barang juga udah siap. Sekarang tinggal kumpul tugasnya Pak Syarif. Takut besok kelupaan. Lah, filenya di mana? Aduh, perasaan filenya aku simpan di sini deh. Mana belum ke backup lagi? Gimana ini mau ngumpulnya? Daripada aku pusing-pusing filenya nggak ada, mending aku kerja ulang deh. Semoga sempat ya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga deh tugasnya. Jangan lupa di backup ke handphone. Oke, udah. Mending aku langsung kumpulin ke Pak Syarif sekarang aja deh. Takut filenya hilang lagi. Akhirnya bisa tidur tenang, sama besok tinggal pergi mudik deh. Matiin handphone dulu ah. Bisa juga pulang kampung dan ketemu keluarga. Dengan segala tugas perkuliahan dan juga materinya, nggak jadi beban pikiran lagi deh. Assalamualaikum, Umi, Kila pulang, Mi. Waalaikumsalam, Kila, ya ampun. Bunga mawar harum wangi, aromanya menyentuh nurani. Satukan tangan dan teguhkan hati di hari yang penuh kemenangan ini. Usai bulan Ramadan, semoga menjadi awal baru yang lebih indah untuk kita semua. Dengan keimanan yang sekian kali lebih kuat dan hubungan kita yang semakin lekat. Dalam setiap kebersamaan yang penuh senyum dan tawa, dalam setiap untaian doa, dalam setiap kesempatan yang datang menyapa, semoga Allah selalu memberikan berkah. Tiada kesucian menjadi sempurna, tatkala masih ada rasa kebencian dalam jiwa. Meski beberapa kata pernah membuat luka, semoga tidak membuat tali silaturahmi putus juga. Jiwa-jiwa kembali suci seakan terlahir kembali. Jutaan rasa syukur kini mulai
kembali menggema di langit ilahi. Semoga kemenangan ini menjadi kemenangan yang hakiki. Jangan tangisi perpisahan, jika itu demi kebaikan. Dari jauh kami ucapkan, selamat merayakan hari kemenangan. Kami segenap kru Rafa Televisi mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalia karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.